ngapain kau, Bun? Bikin lamaran. Kerja aku. Kerja apa? Kerja apa aja lah, yang penting halal. Memangnya pendapatan dari bengkel nggak cukup? Ya nggak cukup lah, Bang. Cukup dari mana? Hah? Setiap bulan aja masih minta transfer sama Mama. Malu lu aku, Bang. Malu kali, Bang. Dari lahir sampai udah berumah tangga masih aja minta uang dari Mama. Ya tapi kau kenapa nggak minta izin dulu sama aku? Ya nanti selesai surat ini aku buat baru izin aku sama kau. Salah itu. Salah lah, Bun. Harusnya sebelum ini kau bikin, kau izin sama aku. Lo gak kau? Bang, maaf ya, Bang. Aku minta izin sama kau. Aku mau cari kerja ya. Nggak bisa. Nggak ku izinkan kau kerja ya. Kau sebagai istri harus mengatur keuangan rumah tangga. Kecil atau besar pendapatan, kau yang urus. Iya, tapi kadang nggak ada penghasilannya. Jadi apa yang mau gua atur? Apa yang mau gua urus, Bang? Ha? Seminggu paling 3 atau 4 kali lah ada penghasilannya. Macam mana lah cara ngaturnya itu? Gimana caranya? Kayak mana lah hidup kayak gitu, Bang? Aku gini-gini kepala rumah tangga loh. Kau harus ikut aturan aku. Oh, kayak gitu? Iyalah. Aturan yang kayak mana, ha? Aturan kamu, ha? Udah kurus kering aku ya, Bang. Udah tinggal di kolong jembatan aku kau buat kalau kayak gitu aturannya. Ya, tapi kan kau masih bisa makan kan, Bun? Masih bisa tinggal di rumah sederhana ini kan? Pakai duit siapa? Sadar diri lah, Bang. Jadi lantang mulut aku kan, heran kali ah. Ya, iya sih, Bun, tapi kan... Apa? Tapi apa? Aku cemburu, Bun. Cemburu nanti Bunda banyak kenalan laki-laki. Yang kau pikir ya aku perempuan murahan ya, Bang? Ya justru karena kau bukan perempuan murahan, nanti banyak laki-laki yang menggoda kau. Ya terus kau pikir aku gampang tergoda gitu orangnya, ha? Ya pastilah. Apalagi dia lebih ganteng dari aku. Apalagi sama laki-laki yang punya banyak kepribadian lah. Punya rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi. Aku mau meninggal, Bun, rasanya. Hah? Janganlah kau kerja ya, Bun, ya. Aku janji aku bakal lebih rajin lagi, lebih kerja keras lagi, Bun. Ya, Bun, ya. Jangan marah ya, Bun, ya. Jawablah, Bun. Bun, jawablah, Bun. Jangan diem aja. Jangan marah ya, kau. Jangan lelah sama aku. Jangan menyerah ya, Bun. Bun, jawablah, Bun. Bun. Bun, ayolah, Bun. Jangan marah, Bun. Bun, jawablah, Bun. Is. Aku diam. Bukan aku marah. Bukan aku lelah. Bukan aku menyerah. Tapi karena perutku lapar, Bang. Ya, Bun. Kayak mana ini mau makan, gak ada uang juga? Ya masak mie lagi lah, Bun. Bun, sabar lah, Bun. Lagi kali perut aku dengar mie terus lah, Bang. Udahlah, kerja aja udah apa? Ya udah, aku bikinin nasi sama mie ya. Jangan marah, Bun. Udah, Bunda jangan kerja. Udah, aku biar aku aja yang beres-beres rumah tangga aku juga ya, Bun. Ya. Aku bikinin nasi sama mie, Bunda di sini aja ya. Jangan kerja ya, Bunda ya. Nanti kenapa-napa pula, awak. Gara-gara dia gak izinin, pusing kali lah aku punya laki kayak dia, ya Allah. Bun! Bunda, di mana ya kau? Bun! Bunda! Di mana ya kau? Ah! Apa nya, Bu? Nih, ha! Buka sepatumu, Bang. Capek aku, baru ngepel. Gak taunya aku, kau gak bilang juga kan? Ya kau masuk gak ada suara, ha? Gak ada assalamualaikumnya, ha? Gak ada otak pula. Ya udahlah, jangan marah-marah ya. Ini, Bun, ku bawakan makanan Italiano. Pizza, no. Dari mana ini, Bang? Yang pasti bukan hasil mencuri. Rezeki mah gak kemana, Bun. Ada aja, tenang aja ya kau. Tapi kalau ku lihat-lihat pakai kopi, makin mantap ini, Bun. Oh iya, jangan kau makan dulu ya, aku ambilkan kopi ya, Bang. Iya. Gak usah kau buka sepatumu. Nah, macam itu senang aku. Istrinya baik, dibikinkan kopi. Rezeki gak kemana. Bun, lama kali, Bun. Ya, sebentar. Ini, Pak. Ini. Mantapnya, Bun. Pakai saus ya, Bang? Aku minum kopinya ya. Saus enak kali nih. Udah lama kali loh kita gak makan pizza kayak gini kan, Bang. Kalau seingat aku, udah 5 tahun aku baru makan ini lagi. Itu pun belinya pakai duit oma ya kan? Aku ingat saja, Bun. Enaknya. Kopinya mantap juga ini, Bun. Yang namanya rezeki gak kemana, Bun.
Jadi maksud kau apa? Kalau rezeki nggak kemana? Nggak usah kerja gitu? Nah, itu maksudnya lah, Bun. Ya, terus apa? Kenapa kau? Kenapa kau, Bun? Kok sakit palaku ya, Bang? Ah, walet kau. Makanya nggak usah ngegas sama suami. Walet kau itu. Betul, Bang. Sakit palaku, Bang. Masa? Cuma makan pizza darah tinggi kau naik. Jangan bercanda lah. Betul, aku. Kenapa kau kepala aku? Serius, kok? Kau racun aku ya? Serius, kok? Bentar ya. Gua ambil air putih ya. Bentar ya. Bun. Ini kau minum dulu, Bun. Enggak. Mumut enggak. Enggak beres sih. Nilai, ada yang mau kutanya ini. Udah berapa hari itu pizza yang kau kasih ke aku? Wah, udah 4 hari pizza yang kau kasih ke aku. Kurang ajarnya kau. Gila ya kau ya? Ketemu kutumbuk, Pak. Kau yang kurang ajar ya, Bang? Kau yang gila ya? Kau racun aku ya? Kau mau aku mati pakai makannya? Aku gak tahu, Bun. Maaf ya, Bun ya. Kau makan ini? Enggak, Bun. Janganlah, Bun. Enggak, makan. Bukan, makan. Punya. Jangan kain, Bun. Gimana enak? Makanya Bang, hidup itu jangan cuma minum kopi. Sekali-sekali kau coba ini, kau makan ini pizza basi. Biar kau tahu rasanya ya. Kehidupan ini tuh bukan cuma pahit, tapi juga pusing. Enak? Makan.